Ni dia mau tulis begini rupanya. Di hati saya, surat-surat ni lah. Tapi sebagaimana kita maklum, surat-surat di hati saya ada telitah. Telitah kata Tuhan tu lelaki. tu. Dia duduk mengaji kok mana mai telitah lagu tu tu. Nah. Itu cerita, cerita tu nak jadi masalah. Telitah di hati saya kata Tuhan tu lelaki. Tetapi saya menolak. Saya tolak. Telitah satu tu saya tolak. Manakala telitah macam tu. Lepas tu nak tanyanya bagaimanakah nak. Ni tulis pasal kapa. Nak we. Jangan tulis gitu. Beri. Nah, punya bahasa surat je. Bagaimana nak beri hati ha, gitu. Jangan nak we tu payah baca. Bagaimana nak beri hati tu tidak telitah macam itu. Tak apa. Ni makna kata kita tak kuasa nak tolak hak Allah. Kan dalam kunu ada baca semua. Dalam kunu ada baca apa? Lepas pada doa tu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu kita mengaku kelemahan dah tu. Dan dalam wirid Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ada satu riwayat wala radda lima qadaita, maknanya tidak ada yang boleh menolak bagi yang engkau telah menentukan. Dan pula kita hamba klik pada la haula wala quwata illa billah. Itu kita diajar sekata hak tu. Apa tu makna kita mengaku kalau ibarat orang kalah. Bila dia kalah lagu mana? Mulut kata dia tak lawan dah, tak lawan jauh dah, tangan akik lagi. Tu bukit akik kat tangan saja. Kalau boleh dengan kaki berut lapung tapi nak naik tak boleh yang tangan. Okey sungguh tu tanda apa tu? Tanda kita beralah sungguh-sungguh. Maka itu ucapan tu dalam arti beralah gitu. La haula. Tidak ada daya. Wala quwwata. Tidak ada upaya. Illa billah. Malaikat dengan. Malaikat hanya. Dengan Allah. Dengan daya upaya Allah. Mana kita ni tak ada daya upaya. Padaya ni apa daya? Cuma daripada haul. Haul-haul ni paling. Paling. Maknanya hati kita. Dia hadap kot tu. Tiba kita nak paling lah. Jadi hadap kot ni. Hei tak ada daya. Kita nak paling, nak lari, nak lik. Tak ada daya. Apa dia kata lik? Lik je lah kata. Daripada kelima Arab. Hailat. Hailah. Halik. Itu daripada Arab tu lah. Hala yahulu haulan hailatan hailatan. Oh, lik tak lepas. Lik tak lepas. Hailah tu. Tak ada lik. Di mana? Tak ada daya kita ni. Daya kena, ya kena lepuk. Lik tak lepas. Kadang lik ni ke bok hak nun. Dia ingatlah gitu dah. Lik hak ni bok gitu bok hak nun. Tu kata tak ada daya. Kita nak paling nak lik tak ada. Wala kuwata kekuatan kita nak buat. Lagi mana? Nampak kebajikan tu wajib rasa nak buat nak. Tak boleh nak buat. Tak ada kekuatan. Tu pun tak ada upaya. Tu dia tu. Tu pun habis sungguh tu. La haula wala kuwata illa billah. Malaikat dengan daya upaya Allah. Kalau itu masalah. Orang ni telitah mari Tuhan jatah. Mari telitah. Lepas tu. Tetapi saya menolak. Telitah. Lepas tu nak macam mana tu siwi telitah. Tak boleh bukan daya upaya kita. Cuma kita banyakkan. La haula wa la quwata illa billah. Pasalah ke tak telitah? Tak ada salah. Sebab telitah-telitah mari daripada Arab panggil khatir. Bila jamak panggil khawatir. Ada yang kata, aku duk khawatir lah, duk khawatir. Kenapa khawatir? Telitah-litah. Maka dia bani macam mana? Ya dalam diri kita ni, paling mutabak kosak.
Satu dia panggil hajis. Apa haji? Macam kilat. Right. Nanti panggil hajis. Kalau panjang. Right. Dia panggil khatir. Dua-dua tu panggil telitas. Hajis, telitah hati sekaligus. Bila telah telitah panjang, dia telitah pula. Dia telitah pula. Ha, supaya kilat. Right. Dia panggil khawatir. Maka semua tak ada salah. Nah, tu kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu. Allah tidak memberati, Allah tidak paksa, Allah tidak tuntut seorang malaikat bagi hak kuasa. Pahita kuasa ke tak tu sewi telitah? Tak kuasa. Ah, tu tak salah. Tak salah. Cuma bila kita tengok kita tolak. Tolak tu macam-macam tolak. Nak tolak ke mana? Dia telitah hati. Tolak ke mana anak jadah ayat? Tolak ke mana? Tumuk. Jat. Jat apa? Dong, tak ada dua kita. Tak je tak ada ayat. Tolak lagu mana? Alhamdulillah ke masalah. Kata je lah, zikir lah. La hawla wa la quwata illa billah. Gitu. Jadi, tak sah kita dah fikir kata nak Allah mana atau sewi telitah. Kita nanti berpak mai ini satu sebab bila kita hidup kena amal. Mai lagu ni la haula wala quwata illa billah. Telitah pula la haula wala quwata illa billah. Telitah mai acak supaya setan pun nak jelema kata itu pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ludah lip tiga kali lip kiri. Tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Tu dia ajar cara. Telitah, ludah. Ludah lek kiri. Sebab nak tolak, tolak punya lek kiri. Lek kanan yang melia. Itu dia. Sebab kalau telah semaya, yang beraya alia nak talqah. Dia suruh buat tulah lek kiri. Ataupun di bawah. Itu dia. Kan nak jaga lek ni lek melia. Itu cara dia. Dosa tak ada dosa. Kerana bukan makdud hamba. Dia panggil. Bukan masuk dalam kekuasaan kita. Bukan ikhtiar kita. Ada pohon ikhtiar kita pasal hadis nafsi duk mikir tu gini. Mari kalau begitu jawabnya gini, kalau gini jawab. Artinya apa hadis nafsi bukan sekadar telitah tu. Baik. Ada apa lagi? Boleh. Duduk mana? Ni dia duduk mana? Apa dia? Zuriat. Zuriat. Benda yang kecil-kecil yang geryok-geryok. Sebabnya geryok-geryok tu zuriat dah tu. Kita nak banding apa? Supur ulak dalam budu lah. Tak kita panggil geryok. Geryok tu zuriat. Maka zuriat tu apa situ? Dia panggil ke zuriat kerana banyak yang bergeriak. Jadi zuriat, jadi lagak dia tu geriak banyak. Gapo? Nak tanya gapo dulu. Gapo hak tu baik dia? Nyawa. Arwah. Nyawa mana arwah? Tapi tak anak-anak hipo. Ajasad segala jasad segala jinnya. Orang tua panggil jinnya. Rang. Kerako, kerangko. Ini kerangko. Arwah jamak pada roh nyawa. Siapa panggil? Winyan. Jadi masa kita itu roh kita Allah Ta'ala jadi sebelum pada jasad lagi. Bila Allah Ta'ala menjadikan ada sudah siap itu ini, Allah mengeluarkan daripada sulbi. Apa sulbi? Tulang belakang. Sulbi. Ini ayat terbenih kita dalam sulbi ini. Habis Tuhan katakan lah. Tuhan menjadikan manusia di baina sulbi wa taraib. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafik. Cuba fikir manusia bila dia tengok sangat daripada apa dijadikan? Daripada etablian kau. Mah berak kau. Ada.
mimma khuliqa mimma indafiq, dijadikan kita manusia daripada air yang terpancar-pancar, air yang bertolak-tolak, jadi air mani. Pahai mani duk mano ya khruju, air mani tu keluar mari dari min bainis sulbi wat taraib, keluar daripada sulbi tulah belakang, maknanya benih di kita jantan ni tercipai di tulah belakang. Mana kalau dia perempuan tu hasipai di taraib dalam takung dada. Ha, tengok kuasa Tuhan ni waktu baik di tulah belakang, baik hak dalam takung. Nah, buat sumbu sini gi amanda. Tengok Tuhan bijak sungguh. Tak itu kan? Nata cara menata, manusia cara manusia, dia lain-lain hak. Tempat noknya sulbi tulah belakang. Maka Allah Ta'ala mengeluarkan segala ruh, segala nyawa anak-anak cucu ada. Sedangkan ketika tak ada beranak lagi. Tak ada boleh anak lagi waktu baik ruh. Ha, bila roh tu banyak ya bergeriak tu zuriyah, ha, bunyi geriak ha, zuriyah ya bergeriak, ha, bila ya bergeriak kan mai hak ada pas anak dia berapa puluh anak dia, daripada anak dia tu anak pula cucu cicit cecek siapa ke kita ni banyak lagi tak ada tubik ni selagi tak bernafsu dunia kat dah kira beranak semua tu. Selagi tak habis zuriyah hari tu tak apa, tak bernafsu lagi lah. Nah, tubik dah, tahu tubik dah. Ini orang kuasa dia. Nah, lepas dia tanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku tuai kamu? Lepas buat zuriat itu jawab dah, kita jawab dah gitu. Nak kata dak-dak kan ya hatta rasulnya wayak ni. Qalu bala, kita gitu jawab. Bala, bukankah aku tuan yang menjadikan kamu? Bala, syahidna. Haa. Ya, apa ya? Bahkan kaulah Tuhan kami. Kami menyaksi dan kami mengaku begitu. Sudah Allah Ta'ala masuk balik. Masuk balik dalam tulah sulbi ada. Masuk balik. Ha, lepas tu kan? Boleh anak dia. Ha, anak dia beranak pula. Beranak siapa ke kita ni. Ha? Lepas tu nak tanya betulnya. Tanya kan? Duk mana yang tanya? Sahabat pun tu tanya gitu. Ha? Ha, jasad tak ada lagi, ada roh dah. Baik, nak tanya lagi. Ha, dah tempat yang sikit tapi nak minapa. Baik, kali itu jasad. Bila kita mengaji, dia panggil masuk dalam makhluk kan? Roh makhluk kan? Ha, makhluk. Roh makhluk, jasad makhluk. Panggil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aha, roh alam. Jasad pun alam. Bila kata alam, tak sunyi. Emo jirim, emo arok. Ha, jiring, kedua-dua, arak, semua tu masih lemah. Tahayyaza. Baru yang bahasa bertempat. Nah, ha, sebut katanya makhluk bertempat. Nah, kemudian bentuk jiring bawa diri sendiri. Manakala arak, bahasa menupai. Supaya putih. Ha, ni putih. Ha, kita pergi ke kertah ni. Ni kata, ha, ni kertah ni jiring. Di kertah ada apa? Warna putih hanya arak. Maka kedua-dua ni bertepat. Mana-mana bertepat? Ini kodah dia ni. Nah, tu dia. Kemudian, apabila roh makhluk alam. Lepas tu nak tanyanya, roh tu masalah arak ke jirim? Arak ke jirim? Nak tanya betul tu ya dulu. Arak ke jiring? Ha. Dia gini nak jawab arak jiring ke jiring. Mahal arak jiring dulu. Kalau dah tak cerak betul arak jiring. Gagal gitu. Kena betul lah. Kena betul lah. Oh tebik. Oh kena. Oh bukan tanya betul. Betul lah kena. Ya tanya betul, pok tu berkena pok, kena berkena lambung pok, kena. Tak itu ke? Ni dah 10 peluru habis dah segala, kena seko. Hak tu betul lah. Ha. Arak ke jirim? Jirim. Ha. Ya, tak ni. Berkata jirim, ma tahayyaza binafsihi. Ha.
Manakala arak ma tahayyaza juga bi ghairihi. Ini macam ni. Kali tu nak tanya, kertas dengan putih di kertas hak mana bawa, hak mana menupai? Kita cak bawa menupai. Hak putih menupai kertas. Ha ni kertas panggil jiring, putih panggil menupai. Ha tu. Kalau misal tah buah apa tu juga, buah. Ha buah diri buah tu jiring. Warna-warni rasa-rasa semua tu menupai. Makbet dia balik buah duk kekal apa tu lah, balik arak duk berubah. Mula tu baik buah putih, lepas tu hijau ni berubah ke kuning ke merah. Ha tu balik arak duk berubah ke mari. Nah, baik sudah. Kemudian apabila pahas itu roh ni, tak ada kira jamin lah jamin ni. Roh nyawa ni arak ke jirim. Jawab dah sana ni lah. Jirim. Dalil kata jirim walha roh ni maksud adalah perkara yang gaib. Tapi betulannya arak ke jirim berani jawab jirim. Mana dalil kata jirim? Bawa diri, maksudnya bawa diri ke? Pasal dia dalam jasad bukan dia menupai dalam jasad. Bandingnya supaya bandingnya dalam diri kita ni ada darah. Maka darah arak ke jirim? Jirim juga. Lepas tu di darah tu ada apa? Warna merah tu arak tu. Lepas kita nak tahu kata jirim tak jirim, tengok. Nak buah darah boleh ke isap terong tu baik lagi. Nak buah darah terong. Tu pasal dia jirim. Arak nak isap tak boleh. Ambil darah pas nak isap merah saja nak buat kan. Nah, sabit tu kalau pergi kedai nak beli pun, nak beli masing. Gapo tu yang kedai, tapi nak beli masing. Gareh tak sih nak masing saja. Mung kelek, aku tak jual tadi. Apa dah tu? Cuba gak nak beli manis. Tu dia, tapi kita panggil gak beli manis dah, nembak panggil manis. Tu panggil itelok arak moroknya jirin. Gitu, biar paham halak tu. Nah, mana kecek belakang sore-sore. Dah jadi kedah dah. Baik-baik. Kemudian, bila kata itu, mana dalil kata roh tu jirim? Dalil antara lainnya, mudahnya seni, malakul maut cabut. Asing daripada jasa. Ni dalil. Lah ni tak apa, dia berjeliru dalam jasa, seperti berjelirunya basah air dalam batang kayu. Bila kering air, mati batang kayu. Maka air bukan arak. Jiring dah basah lewat kayu dah terjiru humbi saat basah. Air tu jiring. Begitu juga roh berjeliru tak kala jasadnya panggil jirim kesip. Orang tua panggil jirim betoko. Manakala apa ni roh ni panggil jirim latif. Jirim lagi jisim. Latif yang berseruwa. Lepas tu tengok dicabut roh tu baik. Dibawa pergi. Bawa pergi. Kalau arak dia tak boleh asing. Ini menunjuk tak? Jirin. Tapi jirin ya. Latif. Lagi pula raib. Kuli ruhu min amri rabbi. Baik. Kali gitu. Masa Adam dulu Allah Ta'ala mengeluarkan segala ruh anak cucu dia tu. Baik segala ruh anak cucu dia tu. Roh terlalu banyak yang bergerinyok panggil zuriat. Bergerinyok. Itu dia. Lepas tu dia bawa diri. Seperti kita ada ini. Pas ketika dia berlaku keluar di mana? Kata setengahnya keluar daripada syurga. Atas kilah pula tepat tu. Gitu. Itulah di antaranya. Zat itu rusia, dia kata. Kepada kita. Zat itu rusia kepada kita. Sifat itu bawa nyawa kita. Zat itu rusia kepada kita. Baik. Rusia ni ke apa? Ayat dulu. Rahat. Rahasia. Dia panggil rahat. Dia panggil bahasa saya panggil rahat. Rahat tak pakai sulit ya? Rahasia tak sulit ya? Pasal tu sulit. Ke mana ni kita dah cukup ni?
Zat itu Rusia kepada kita. Menyedekkan cek gapo dah ni. Pas sifat itu nyawa. Nyawa ke bawa. Sifat itu nampak tulis ni sepa nyawa kepada kita. Apa itu tubuh kepada kita. Ha, ni nak kecek mental lain dah ni. Ha, ni kena kecek sama. Hei, mana tuai surat. Ha, nak teman tuai surat dia. Ha, dia kena tanya. Mung kata tak apa maksudmu. Asma itu hati pada kita. Ha, dia panggil dalam ilmu pesan. Betul hakikat pesan syaraknya. Kalau tu hangat ada huraian sana nampak canggah hasan ni huraian dalam ada usuluddin istilah dia zat sifat dia tu. Ha ni di istilah lain ni. Nah, ha ni istilah lain. Hamba tu kena ni kena kecek dengan tuai dia diri. Tak apalah tu.